Jangan lupa subscribe sama tekan tombol lonceng ya. Oke. Kali ini kita sedikit mengulik lagunya My Chemical Romance yang berjudul Ghost to You. Lagu ini lagu kesukaan saya, cuman karena nervous mungkin tadi banyak-banyak ada beberapa yang... Halo, cek. Ya. Oke. Ciri khas dari My Chemical Romance ini dia jarang main chord dia. Jadi mainnya power chord. Kita coba yang pertama ya. Di B ya. Ini D on B ya.
kalian di D dulu. Nah, pasang chord D, kunci D. Terus tali 6-nya di bass B-nya. Gini dia. Habis itu dia langsung kayak A ya, A di sini, tapi di sini naik ke atas. Kita ulang dari pertama. Kali duanya ya. Kita ulang ya. Oke. Kita masuk di song. Song dia langsung main melodi ya, main lead. Kita coba. Gitu. Ya, gitu. Dari tali 3 aja kita main ya. Tali 3, 9. Pertama nih ya. Oke. Kita masuk yang kedua. Oke, di situ kita langsung ke di sini. Ulang sekali lagi. Kita main dari awal. Sampai di situ, kita main yang ke selanjutnya. Harusnya bisa nangkep ya. Jadi. Begitu aja. Kita ulang dari pertama ya. Thank you.
masuk rap. Kalau rapnya tinggal lihat aja di saya tadi main ya. Nah, kita langsung ke bagian sebelum lead ya. Ini tali 4 ya, fret 9. Sekali lagi sama. Mungkin bisa lihat di pas saya main tadi ya. Oke, langsung ke rap abis itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.